وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أن الله يتغشى برحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين. وعن عمران بن حصين dan dari Imran bin Hasin radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu dari Imran bin Hasin anna mra'atan sesungguhnya seorang wanita min Juhainata dari kota Juhainah min Juhainata dari kota Juhainah itu atat mendatangi siapa Naba Imro'ah itu atat mendatangi siapa Imro'ah Nabi Allah ya kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wahia dan bermula imra'ah itu hubla sedang hamil siapa imra'ah minazina dari perbuatan zina nasallallahu alaihi wasallam faqalat maka berkata siapa imra'ah ya Nabi Allah wahai Nabi Allah asabtu telah melanggar siapa aku had dan akan batasan. Asabtu telah melanggar siapa aku had dan akan batasan. Fa'aqimhu maka tegakkanlah akan had. Fa'aqimhu maka tegakkanlah akan had dan alaiya atas aku. Perempuan ini datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil dan mengaku bahwa kehamilannya itu hasil dari perbuatan zina nasallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa perempuan ini berikrar atau ikrar, pengakuan dan meminta memohon kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum. Fada'a maka memanggil siapa Nabiullah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha akan walinya imra'atan waliyaha akan walinya imra'atan faqala maka bersabda siapa Nabi faqala maka bersabda siapa Nabi ahsin baiklah siapa engkau ilahi panggil oleh bagi diberi arahan sekarang anak ini urus dengan baik sampai nanti melahirkan fa'idha wada'at maka jika telah melahirkan siapa imra'atan. Fa'idha wada'at maka jika telah melahirkan siapa imra'atan. Fa'tini maka datangkanlah oleh engkau kepadaku.
Ba'dini, maka datangkanlah oleh engkau kepadaku biha dengan imro'atan. Walinya diberitahu, sekarang kamu bawa pulang ini anakmu, urus dengan baik sampai dia melahirkan. Nanti kalau anaknya sudah lahir, bawa ke sini lagi. Fafa'ala, maka mengerjakan siapa waliyuha. Fa'amara, maka memerintahkan siapa nabi. Biha dengan imro'atan. Setelah putrinya tadi melahirkan, walinya tadi membawa lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyukat, maka diikat. Fasyukat, maka diikat alaiha atas imra'atan. Apa? Thiyabuha, bajunya imra'atan. Fasyukat, maka diikat apa? Thiyabuha alaiha atas imra'atan. Apa? Thiyabuha, bajunya imra'atan. Bajunya dirapatkan, kemudian diikatkan. Thumma amara, kemudian memerintahkan siapa nabi biha dengan imra'atan. Farujimat, maka dirajam siapa imra'atan. Thumma sholat, kemudian sholat siapa nabi alaiha atas imra'atan. Setelah balik lagi, kemudian walinya membawa perempuan tersebut kepada baginda Nabi. Akhirnya perempuan tadi dirajam sampai mati. Setelah mati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut mensolatkan. Faqala, maka bertanya siapa Umar, Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan perempuan tersebut, Sayyidina Umar bertanya, atu sholli, apakah sholat siapa engkau? Atu sholli, apakah sholat siapa engkau alaiha atas imra'atan? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Waqad zanat, dan sungguh telah berzina siapa imra'atan. Ya Rasulullah, ini perempuan berzina. Kau, kenapa kau ikut mensolatkan? Kata Sayyidina Umar, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab siapa nabi, laqad tabat, sungguh telah bertaubat siapa imra'atan. Lau kusimat, andaikan dibagi apa taubat, baina sab'ina, antara 70 orang. Baina sab'ina, antara 70 orang min ahlil madinati, dari penduduk Madinah. Min ahlil madinati, dari penduduk Madinah. Lawasi'atuh, maka sungguh akan cukup apa taubat untuk sab'in. Lawasi'atuh, maka sungguh akan cukup apa taubat untuk sab'in. Wahal wajada, apakah ditemukan apa taubat? Wahal wujidat, dan apakah ditemukan apa taubat? Afdola, yang lebih utama. Min anjadat, dari hendaknya menyerahkan siapa imro'ah. Di anjadat, dari hendaknya menyerahkan siapa imro'ah. Binafsiha, dengan dirinya imro'ah. Lillahi, kepada Allah. Lillahi, kepada Allah. Rawahu, meriwayatkan akan hadis. Siapa muslimun, imam muslim. Siapa muslimun, imam muslim. Di sini anak-anakku semuanya, ada banyak i'tibar yang bisa kita raih. Atau contoh-contoh yang bisa kita raih. Contoh yang pertama adalah bahwa tidak selamanya orang yang berbuat maksiat itu jelek. Sebaik-baiknya manusia bukanlah orang yang tidak pernah maksiat.
Khairun nas at-tawwabun. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang mau bertaubat. Dan ini dicontohkan oleh seorang wanita yang merasa dirinya telah berbuat suatu kezaliman kepada dirinya dengan berbuat zina hingga hamil, nasallallahu alaihi wasallam afiyah, akhirnya kemudian melakukan pengakuan dan pertaubatan langsung mendatangi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya at-taubah as-shadiqah. Taubat yang sesungguhnya atau dalam istilah lain disebut dengan taubatan nasuha. Taubat ini penting. Karena taubat ini adalah sebagai bentuk pengakuan seseorang mempunyai banyak sisi-sisi kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya pertaubatan ini juga tidak harus dilakukan oleh orang yang berdosa. Akan tetapi orang-orang yang bersih pun tidak ada salahnya untuk melakukan pertaubatan. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau juga melakukan pertaubatan. Dan begitu juga para Nabi dan Rasul mencontohkan sesuatu hal yang semacam itu sebagai bentuk ketawaduan seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa dirinya tidak merasa paling baik, tidak merasa paling benar. Karenanya contoh perempuan yang dari Juhainah ini menjadi contoh yang baik dalam bagaimana seseorang mengakui perbuatan yang tidak baik, melakukan pertaubatan. Sebagai bentuk konsekuensi pertaubatan yang sungguh-sungguh, bahkan memohon kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika harus dihukum, minta untuk dihukum. Dalam keadaan hamil datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya untuk dibawa pulang perempuan ini, karena kalau dihukum dalam kondisi hamil maka akan terjadi dua nyawa yang harus menjadi korban dalam pertaubatan ini, sehingga diselamatkanlah sang janin dengan ditunggu perempuan tersebut yang hamil sampai dengan melahirkan. Ketika sudah melahirkan, dibawa lagi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesungguhan. Andaikan tidak sungguh-sungguh, bisa jadi setelah melahirkan kemudian melakukan pengakuan yang berbeda. Bahwa sebenarnya pengakuan saya yang kemarin salah, pengakuan saya tarik kembali. Kemudian sehingga menghindari suatu hukuman, ternyata perempuan ini tidak. Artinya taubatnya perempuan ini adalah taubat yang sesungguhnya. Sehingga sampai dengan dirajam. Dan ketika setelah perempuan ini mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut mensalatkan. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mensalatkan orang yang berzina ya Rasulullah?" Ternyata beliau menjawab bahwa perempuan ini sudah taubat dan taubatnya adalah taubat yang sebenarnya. Andaikan taubat ini dibagi ke 70 penduduk kota Madinah maka sungguh akan cukup. Namanya taubatan nasuha atau taubah as-sadiqah. Dan bahwa menunjukkan bahwa zina itu begitu besar dan berat dosanya. Sehingga pengakuan dan pertaubatan itu bagi orang yang berzina tidak menggugur semestinya dijalankan di dalam syariat. Ketika hukumannya rajam, maka orang yang bertaubat dari zina, hukuman rajam tetap berlaku. Seperti yang terjadi dalam hal ini. Kemudian di antara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadis ini menyampaikan bahwa wahal wujidat afdala min anjadat binafsiha lillah. Apakah ada sesuatu yang lebih utama dibandingkan seseorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya pikiran orang yang bertaubat ini sudah menjadi pemikiran akhirat yang menjadi prioritas, sehingga sudah tidak berpikir lagi yang lain-lain kecuali hanya memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh jiwa yang besar
contoh bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini merupakan sesuatu yang diapresiasi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mensalatkan sendiri jenazah tersebut. Ada perbedaan riwayat-riwayat dalam mengenai hal yang sama dengan riwayat ini, diantaranya bahwa perempuan ini dalam riwayat ini disebutkan ketika melahirkan membawa dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dihukum. Dalam riwayat lain, hukuman itu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bayinya disapih, sehingga ada beberapa riwayat. Ketika datang lagi sudah melahirkan ya Rasulullah, kembali lagi perempuan diperintahkan untuk kembali lagi agar menyusui anaknya sampai bisa disapih, sambil menguji kesungguhan taubatnya. Kemudian setelah anaknya disapih, anaknya tersebut dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditunjukkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan anak perempuan tersebut dibawa sambil memakan roti, dan akhirnya kemudian perempuan tersebut dirajam, sehingga perempuan ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Pertama datang ketika mengakui dosanya ketika masih dalam keadaan hamil. Kedua datang ketika setelah melahirkan namun diperintahkan kembali lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyusui anaknya. Dan yang ketiga datang ketika anaknya sudah disapih dan bisa makan sendiri, kemudian dihukum rajam. Ini artinya bahwa perempuan ini sungguh sangat-sangat mulia karena pengakuannya tidak hanya sekedar mengaku akan tetapi mempersiapkan dirinya untuk menjalani hukuman Allah. Kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan atusalli 'alaiha, pertanyaan Sayyidina Umar tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Salat dalam arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan sendiri ya kan, tetapi pendapat tersebut kurang mu'tamad, lebih mu'tamad di dalam hadis ini bahwa beliau mensalatkan sendiri. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat lain untuk mensalatkannya. Walhasil apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk contoh konkretnya adalah pujiannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad tabat taubatan lau qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lau wasi'athum. Ini adalah cukup sebagai bentuk pujian Sayyidul Awwalin wal Akhirin kepada seorang yang melakukan pertaubatan dengan taubah as-shadiqah. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت
فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لواسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. اقرأوا جماعة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه وأن تحفظ لنا وأن ترد علينا عند حاجاتنا إليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء مع السلامة. والله الموافق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Amen.